Ulama atau kiai di Jawa Timur mulai menjalani vaksinasi virus corona COVID-19 untuk dosis yang pertama. Diawali oleh sebanyak 98 kiai dan tokoh Nahdlatul Ulama NU dari berbagai daerah di wilayah provinsi setempat, yang hari ini 23 Februari menjalani vaksinasi di kantor pengurus wilayah PWNU Jawa Timur, Jalan Masjid Al-Akbar Timur, Surabaya. Proses vaksinasi dilakukan oleh sebanyak 13 vaksinator dari rumah sakit yang terhimpun dalam Asosiasi Rumah Sakit NU Arsinu Jawa Timur. Kiai pertama yang divaksin adalah Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Anwar Mansur. Kemudian Ketua PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Marzuki Mustamar, dilanjutkan dengan kiai-kiai lainnya. Syukur Alhamdulillah. Menjaga masyarakat itu penting. Kalau masyarakat sehat, maka umat santri bisa terlayani dengan baik. Artinya kepentingan agama maupun kepentingan bangsa nasional juga bisa dijaga dengan baik. Kiai atau ulama merupakan sosok yang banyak berinteraksi dengan umat atau masyarakat. Nantinya, dalam rentang waktu minimal 14 hari ke depan, masing-masing kiai masih akan menjalani vaksinasi COVID-19 untuk dosis yang kedua. Setelah itu, diharapkan dapat melayani umat, mengajari santri, serta mengimami sholat atau menjalankan peran-peran keumatan lainnya, tanpa diliputi rasa was-was. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan.